Yeah, oke okay guys, uh, bagi sama gue karena datang, nggak bisa bohong ya hari ini uh, Kamis 17 Agustus, oke okay, selamat Hari Raya Kemerdekaan Buat kita semua, rakyat Indonesia, semoga semakin maju dan uh, Doa yang terbaik untuk Nusantara ini dan semoga Ibu Kota tahun depan pun berjalan lancar Dan kegiatan ekonomi di Kalimantan Makin lebih merata lagi ya, listrik semua, daerah di Indo dialir listrik Gue dulu pernah tinggal di Kalteng guys ya Di... Kalahien, desa Kalahien tuh 4 jam lah dari 3 jam dari Palangkaraya. Desa-desa di situ tuh kalau kebetulan desa yang gue tinggal tuh Kalahien tuh masih dialiri listrik lah pagi sampai malam. Tapi di tetangga desa tetangga gue dekat situ ada yang cuma nyala malam doang. Itu tahun 2014-15 ya. Gue nggak tahu sekarang apakah udah dialiri listrik atau belum ya. Nah harapan gue ke depan listrik makin merata lah di seluruh Indonesia ya kalau listrik makin merata otomatis banyak orang yang mau tinggal kan di daerah situ kan otomatis jadi kegiatan ekonomi makin bertumbuh otomatis yang untung kita semua ya eh, rakyat Indonesia itu harapan harapan yang baik-baik aja lah Gak usah lah harapan yang aneh-aneh yang buruk-buruk Oke hari ini gue mau bahas Oke kita lihat ESG dulu ya gue gak tahu besok libur nggak sih John gue gak tahu Bos. nggak tahu nih guys gue besok libur apa enggak ya hari kejepit itu nggak tahu ya. Kalau ya kemarin turun 0,2 ya. Nah masalah udah 6.900. Hmm. Ya gue hari ini mau ngobrol santai soal prospek antam ya sampai 2024 gimana. eh uh, Oke. Okay. Antam ya. eh um, kita bicara Oke, okay, kalau gue lihat dari laba ya. Laba saat ini, Antam ini, dia terbesar guys. Di semester 1 kemarin ini terbesar. Dalam 4 tahun terakhir lo lihat, yang angkanya 69 mana? Nah ada ini doang, ini terbesar ya. Naik paling gede ya. Berarti, dan kalau gue baca-baca berita memang ya, soal Antam ini, eh para ahli ya biasanya, itu memang merekomendasikan kelihatannya Antam bakal naik ya. Kelihatannya. Ya, ya kalau gue baca uh, rekomendasi ya Antam yang lain. Ya, kayak gini direvisi naik begini-begini ya. Analisanya. Ya yang memang so far udah dibuktikan dengan angkanya dulu ya. Oke. Okay. Uh, Antam ini... Dia mayoritas bisnisnya itu nikel dan emas ya, mayoritas. Yang lain mungkin ada juga nih beberapa, tapi ini minor kayaknya ya. Jumlah saham beredar 24 miliar dan pemegang saham di atas 5% itu Inalum ya. Inalum ini 100% dipegang Indonesia ya, jadi ini BUMN antam ini. Masyarakat 35%, jadi masyarakat ada sekitar 7 miliar ya. Uh, dari sisi pengendali guys, kita nggak usah raguin yang ini. ya. Jadi sekarang pengendalinya, pemegang saham terbesarnya di report, PTBA, Antam, lagi kalau nggak salah tins juga tuh ya. Uh, jadi kredibilitas pengendalinya ini dalam soal bagi dividen lo nggak usah raguin ya nggak usah raguin itu gede-gede ya bahkan freeport semenjak dipegang oleh eh, semenjak ini ya inalum jadi pemegang saham utamanya di freeport itu ya mudah mudahan bagi dividen gede kan freeport kan sekarang inalum pun lagi berusaha menjadi pengendali di inco fail ya untuk menguasai sumber daya alam kita sendiri di negara kita sendiri ya Dulu Freeport semenjak berdiri pemerintah cuma punya 10 persen ya. Freeportnya punya 90 persen. Aduh, parah banget tuh dealnya gimana? Gua gak ngerti zaman zaman dulu itu ya. Semenjak tahun 2018 sekarang kita yang mayoritas 51 persen. Otomatis kita bisa dengan bebas ngatur dividen di sana, ya guys. Nah itu. Jadi inalum ini nggak usah lo raguin soal diantam ya guys. Dan memang terbukti kemarin dia udah udah mulai bagian DPR 50 persen ya dua tahun berturut-turut udah oke okay DPR-nya. Nah jadi sekarang kita tinggal lihat potensi antam kedepannya ya. Di Q1 ini antam itu sudah mendapatkan laba 1,6 triliun terbesar ini ya di Q1. q 1,6 triliun sehingga nggak berlebihan kita sedikit memproyeksikan ya, memproyeksikan bahwa sampai Q4 2022 ini eh, labanya Antam akan menyentuh berpotensi ya, berpotensi 6,4 triliun. Ini gede loh ya. Buat lo yang nggak tahu kalau labanya PTBA aja itu 12 triliun kemarin gede-gede. Nah, ini Antam pelan-pelan udah kayaknya labanya makin jumbo dan makin jumbo ya. 6,4 triliun berpotensi lah tembus di q 4 2023 ini. Itu artinya per lembar saham itu kita berpotensi mendapatkan IPS 277. Nah, untuk antam. Tapi ingat ya guys, ini masih kita harus konfirmasi lagi di Q2. Q2 2023 gini. Tadi gue cek DIR-nya antam itu ada di angka 37%. Hutangnya dia. Ini kecil banget kecil banget. Nah, Antam ini sangat kecil banget 37% ini. Kecil banget. Harusnya sangat mampu dia sangat uh, untuk membagikan dividen besar dan juga uh, kecil kemungkinan dia merugi. Kecil. Karena der ini sangat kecil, ya. Jadi dari sisi DER lo udah oke okay nih. Ya, Antam dari sisi pengendali pengendalinya udah bisa dipercaya. Dari sisi der oke. Okay. Ini dari sisi histori dia bagi dividen ya. Kita cek dulu histori dia bagi dividen. 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, baya. Ya, dari tahun Antam itu dari tahun dari zamannya Eyang Harto, Presiden Soeharto, Presiden kedua, sampai sekarang itu rutin bagi dividen, guys. Antam, ya, Ya itu makanya track record pengendalinya ini nggak perlu raguin. Dia kan yang megang ini juga. PTBA dari tahun 2002 rutin bagi dividen. Antam juga rutin dari tahun 98. Ya. Jadi nggak perlu diraguin track record pengendalinya. Jadi kita udah dapat tiga hal positif nih guys ya. Dari yang pertama dari DER. DER hanya 37 persen ya. Yang kedua pengendalinya oke. Okay. 3 histori dividen oke. Okay. Nah, ini oke okay ya semua. Dan sekarang masalah prospek labanya ya, ini lagi positif. Jika memang Q2, 3, 4-nya Antam benar rata-rata dapat 1,6 triliun ya atau mungkin tipis-tipis. Enggak -tipis, berlebihan bahwa laba Antam akan menembus 6,4 triliun sehingga ips nya Antam akan tembus 277. Ya. Jika benar jika benar sampai Desember ini Antam sesuai on the track sampai IPS 277 ya, maka Antam berpotensi membagikan dividen tahun depan. 277 kali 50 persen itu di angka 138 ya. 138. Itu artinya lo akan dapat yield 138 dibagi 1, 1960. 7 gede ya guys. Ya, ya 7 Ya. Maka dengan di harga 138, harga fundamental yang antam harusnya kali 10 ya. Akan ada di kisaran 1380 sampai 2760. Nah, ini gue bicara pros, uh, bicara ya kemungkinan sampai Desember. Jadi kemungkinan resisten dia yang selama ini ada di 2000-an dan 1900 mungkin akan pecah. Mungkin aja. Ini mungkin ya guys, gue bilang kita harus konfirmasi Q234. Kalau ini memang betul terjadi, iya pasti kemungkinan besar akan tembus resisten dia di 2000-an ini. Ya, 1900 ini. Kalau kita ngacu IPS 159 ke 277 itu berapa persen? Hmm ya ada terjadi peningkatan 74 persen ya kemungkinan kemungkinan ya peningkatan IPS e, dengan rate-nya dia nih gede-gede rata-rata meningkatnya sekitar 70 persen ya. Sumpah, Mak. di tahun Q 2024 Q1 ternyata Antam berhasil lagi mencetak menaikkan laba ya misalnya. 74 persen. Um. Perubian gak tuh jumlah gue lihat data importnya dulu deh ya uh, ekspor nikel I2 2023 Diband harus dibandingkan tahun lalu ya tunggu dibandingkan tahun lalu naik berapa misalnya uh, antam bukan hanya nikel sih sebenarnya emas ya tapi gue pakai data nikel aja dulu ya eh uh, tahun lalu ekspor nikel naik oh ya empat Tunggu hmm. bentar guys eh. ekspor kita naik Penurunan ekspor nikel Juni 2003. pada Juni tercatat 400 dari bulan sebelumnya. Nikel merupakan, tadi gue baca ada di sini dah. Oh, oke. Okay. Ada semester Januari. Oh ya, tembus. Nilai ekspor 3,4 ya pada semester 1 2023 meningkat 40 persen ya oke dibandingkan uh, tahun sebelumnya ya jadi kalau kita pakai data ini anggaplah memang benar naik 40 persen ya di tahun 2024 Q1 ini naik 40 persen maka nggak berlebihan juga kalau kita mungkin menduga bikin proyeksi lah EPS-nya antam di 2024 Q1 akan naik sebesar uh, 277 ya 387 mungkin nggak berlebihan ya akan naik di 387 ya. berarti kalau dia naik di 387 dia berpotensi membagikan dividen sekitar 190-an kan ya 190-an berarti ada di angka yel Yale... 190 dibagi 1980 ya ada di angka yel 9,5 ya kalau dia berhasil membagikan dividen di tahun 2000 uh, ini kinerja 2024 dibagikan 2025 ya 1908, uh, 198 maka harganya dia akan terkoreksi ke segini 3.960 nah ini mungkin di tahun 2024 bisa jadi kalau memang tahun depan ekspor nikel sekitar naik 40 ya jadi kalau menurut gue pribadi guys antam ini menurut gua lumayan cerah tapi lo harus nunggu kelihatannya harus tunggu mungkin setahun dua tiga tahun ya kelihatannya kalau sesuai rencana bukan nggak mungkin ya arah 2.500 2.700 3.000 itu tercapai bisa jadi ya untuk antam ya oke jadi semua sisi saat ini menurut gua antam ini positif ya dari sisi der mengendali histori dividen dan juga sektor bisnisnya yang juga lagi meningkat ya nikel dan emas ini juga sektornya semuanya positif ya. Jadi gua rasa gitu guys. Eh, buat lo mungkin yang pengen mungkin mengkoleksi untuk antam untuk jangka panjang, gua rasa cocok deh. Kalau gue pribadi cocok dari sisi semua pengendali der dan suksesnya bisnisnya semuanya cocok. Kalau menurut gua ya itu selalu aja semuanya. Oke, okay, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena datang. Nggak bisa, pokoknya.